apa nak masak apa? Aku pulang dengan mama lah masak apa. Mama rasa macam nak mak. Eh hai. Wah, tak sangka papa bawa kamera men. Saya Eli Mazlin ataupun kita lagi suka orang panggil dekat Ina Pompom. Hai semua, saya Muhammad Azlan, suami kepada Eli Mazlin. Hari ini kita tak sabar nak battle dengan suami kita nak memasak dek dalam rancangan masak apa tu. Dari saya dengan isteri saya ni siapa lagi pandai masak? Dan kita yakin kitalah juara. Ha, jadi kalau nak tahu mak nak masak apa dan cabaran apa yang kami nak buat, kena tunggu, okey? Hai, assalamualaikum. Saya Azhan Rani. Hari ini saya bersama Kak Lina Pompom dan suami dia untuk rancangan Masak Apa Tu. Dan hari ini saya bawa air penerang hati untuk dia. InsyaAllah. Moga hati dia tak hitam. Jom, kita tengok. Okey, sekarang ni kita dah berada di meja masakan Masak Apa Tu. Okey, sekarang ni merupakan cabaran yang pertama. Yang pertama yang papa eh. Ya. Tapi cabaran-cabaran juga, tapi mana juri? Takkan tak ada juri. Assalamualaikum. Reaction saya bercampur bau macam prime work, bukan firework eh, prime work. Okey, kita tak nak buang masa. Dalam tudung ni sebenarnya ada bahan-bahan yang untuk masakan yang suami isteri ni kena masakkan. Okey, Kak Lina Pompom dengan Cikgu Azlan dah boleh buka lah. Okey. 3 2 1. 3 2 go. Okey, ini nenas. Okey. Nenas, so ada bahan-bahan ni saya tak perlu kenalkan. Rasanya dah kenal pun. Kalau tak kenal juga, tak tahulah. Main masuk dalam rumus ni biar aku kenalkan satu-satu. Dan ini adalah bahan utama dia, cuka. Rasa dah boleh teka tak apa nak masak? Rasanya ini merupakan jelatah nenas. Ya, sebab saya ada bawa ni binatang peliharaan. Apa pula? Ini binatang peliharaan saya. Okey. Okay. Dalam masa 10 minit bila loceng berbunyi, mulakan. Papa. Okey. Wow, memang sangat suka. Sebab apa? Sebab jelatah ni dia mudah. Papa, ingat yang nak menang mama bukan papa. Tak apa. Ini bukan rasuah eh. Ini kalau kau nak macam dekat bilik pembedahan. Alah, kenapa? Kenapa papa dapat tak orang tajam? Nampak dia punya nervous tu. Isteri pula cepat. So kita rasa gementarlah tu yang berpeluh-peluh tu. Dia punya tu angle tu kalau pandang daripada bawah dia macam doktor tengah dalam bilik pembedahan ni. Ada kes besar ni tengah bedah macam bedah mayat padahal dia potong nenas je. Sekarang kita tinggal berapa minit lagi? Okey, sebenarnya kita dah tak banyak masa lagi dah ni. Okey. Kita tengok apa yang ada. Kita ada dalam 3 minit je lagi. Papa, mama tak ada kekuatan. Boleh tak papa tolong mama perah ni papa? Okey, sekarang ni kita nak guna cuka Rina. Cuka Rina, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Papa boleh tak mama pinjam pisau papa? Boleh. Okey, masa dah bunyi jadi saya yang bunyi kaloceng. Jadi saya minta kedua-dua berhenti. Saya rasa macam ada orang cuba sabotaj saya. Sebenarnya agak susah tau nak masak bila diberikan jangka masa yang sangat pendek dengan nak siap nenas tu dengan campurkan bahan-bahan yang ada. Ya, inilah hasilnya setelah 10 minit masa diberi untuk kedua-dua kontestan kita hari ini. Kontestan Kak Lina dan juga Cikgu Azlan ni. Okay, saya rasa kan. Saya rasa daripada sini dulu. Okey, cuma kalau biasanya jelatah tu memang ada timun tapi dia tak sempat. Yang tadi kan. Ini A. Ini A tapi sabar dulu. A+ saja. Okey. Tak nak habiskan lagi nanti kan saya akan gila kat sini. Okey, saya cuba yang ni. Okey, kalau tengok dari segi cikgu ni punya bahan-bahan pula, okey, nenas ni lebih padat dalam isi padu mangkuk dia tu. Makan juga ya? Ya, makan. Silakan. Baby! Jarang saya jumpa cikgu lelaki yang masak sedap. Okey, cikgu kedua-duanya sedap, tak ada masalah. Dua-duanya apa memang... bezanya juri di antara Cikgu Azlan dengan Kepompong? Okey, Cikgu Azlan dia dari segi ketidakmembaziran dia tu.
Kita tak membazir tadi. Tadi nenas tu ada something lah. Maknanya mengutamakan keselamatan. Ada. Bagus juga tu. Sebabnya nenas tu ada bahagian-bahagian tu yang tak cantik. Jadi ialah kita nak sajikan juri kita makan kan. Jadi Kak Lina kena pilih yang benda yang cantik, bahagian yang cantik, yang bersih, yang sihat saja untuk juri kita rasa. Jadi saya telah memilih dari Kak Lina sebagai pemenang untuk persinggahan yang pertama ini. Apa? Dia lebih sedap. Tapi kedua-duanya sedap. Kak Lina tu sebab dia punya cili dengan dia punya manis pedas dia tu. Saya takkan lupa. Itulah yang termampu bagi Chan dulu yang mula-mula ni. Kita bagi Chan dulu, bagi dia happy dulu. Supaya kalau kita menang yang first ni, dia akan rasa macam tak nak masak lah kan. Jadi sebab telur ni dah berada di atas meja ni, jadi saya nak salah seorang daripada Kak Lina ataupun Cikgu Azlan untuk pilih telur-telur yang berwarna-warni ni. Di dalamnya ada nama menu cabaran untuk cabaran utama yang akan perlu dimasak oleh Cikgu Azlan dan Kak Lina. Okay. Jadi terpulang pada suami isteri kalau nak bergaduh dulu ke nak apa ke? Tak apa. Siapa nak cabut? Mama menang, mama cabut. Toleransi. Nampak tak gentlemana sensation? Nampak toleransi. Okay. Disebabkan baju papa ada warna kuning dengan biru, kat sini telur kuning tak ada dek. Jadi kita ambil warna biru. Siapa nak baca? Kak Lina nak baca ke ataupun Cik Guazlan nak baca? Papa baca. Okey, papa baca. Papa jahat, papa baca. Okey. Paprik. Okey. Inilah hidangan yang akan dimasak oleh kedua-dua mereka nanti dan kita akan tengok masak apa tu? Pom. Ada. Pom. Baik, kita di cabaran seterusnya iaitu ini adalah cabaran utama yang akan menguji pasangan kita hari ini, Kak Lina Pompom dan juga Cikgu Azlan ni. Okey, dah bersedia? So, rasanya tak nak buang masa, kita dah boleh buka dah. Tengok apa ada kita dalam tak apa bahan-bahan kurung ajaib ni. Ya. Saya suka seafood. Jadi kat sini kita ada sotong dan udang dan juga ayam. Cikgu ada ayam. Saya akan minta ayam saya ni jaga masa. Okey, ayam saya set 10 minit saja untuk menyediakan bahan-bahan. Okey, dan saya mulakan dengan bunyi loceng ni dan bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom kita buat. Okey, saya tinggalkan dulu. Okey. Kak Lina dan Cikgu, selamat berjaya. Okay. Selamat berjaya. Okay. Fikiran tu kita rasa macam confident lah sebab kita dah pernah masak sebelum ni. Ayam dia tak memerlukan masa yang lama. Pertama sekali sebab memang Kak Lina suka makan paprik. Jadi bila tahu cabaran Kak Lina kena masak paprik, wow, celak gigi dek. Dan Kak Lina yakin, menang siapa lagi? Yang ini tak apa, Mama nak Papa menang tau. Sebab tadi Mama dah menang dengan bangganya. Jadi yang ini Mama nak Papa menang. Papa kena buat sedap-sedap, okey? Tak, sekarang ni soalan dia, juri ni senang eh. Senang cek duit tau. Tiba-tiba hilang. Mana juri? Mengumpat. Sebab kita rasa, sebab kita kalau boleh kita naklah juri pun sama-sama belajar. Juri kan. Oh, potong kacang panjang pun pakai pisau. Nampak. Apa kita tengok. Okey, sebenarnya kita ada tinggal dalam lebih kurang 5 minit je lagi. Lagi. Dah 1 minit je lagi sebenarnya cikgu. Tak lama dah. 3 2 Cukup. Okey, jadi masa telah pun tamat dan kita tengok apa bahan-bahan yang dah disiapkan cikgu dah berbuat dengan bahan-bahan cikgu. Jadi sebab dapur kita ada satu je, kita nak tengok siapa nak masak dulu, nak usung ke macam mana ni sekarang? Tak apa, kita dahulukan. Ladies first. Nampak. Mama dulu. Nampak toleransi. Yeah. Jadi Kak Lina akan mulakan dulu. Masa yang diberikan adalah 15 minit dan saya akan set ayam ni dulu untuk 15 minit. Dan ianya bermula dari sekarang. Hey, Papa tumpang saya. Okey, jom kita masak paprik ala Kak Kepung. Okey, pertama sekali macam biasa kita letak minyak. Okey, jom mula-mula sekali kita letak cili bok. Cili bok, cili paste. Bodi dah panas eh? Okey, kita boleh letak bawang putih. Kita letak halia. Okey, kita masukkan terus kita punya udang dengan sotong kita. Kita ni pertandingan ke ataupun rancangan masak? Tak. Kita boleh combine dua. Jadi kalau macam terlebih tu kita boleh buat satu lagi rancangan. Okey, kalau macam ni kita letak cili sos dalam dua sudu macam tu. Okey.
okey ah, yang gitu. Mama. Okey, okey sayang. Nama saya aku yang masuk pertandingan, aku yang kacau. Kacau dek. So ni kita boleh tolak markah sikit. Kita teruskan tu, kita bagi pada chef sebenar. Okey, lepas tu kita nak pedas kan, nak cili mulut juri, kita letaklah cili padi. Ini aku tengok ayam ni. Lepas tu kita masukkan terus. Tomato. Lupa ya bertanding. Kenapa ni? Bagi-bagi tak. Tips sebagai ya? Bukan. Kita kan sayang suami. Jadi kita kenalah bagi suami kita keyakinan untuk memasak. Okey. Okay. Apalah. Rehat dulu ya. Tak apa-apa nak. Masaklah ni. Ya. Yeah. Dia nak rehat dia ambil mood. Kena ambil mood, kena ambil ketenangan. Yeah. Relaxkan fikiran. Lepas ni cikgu akan bersilat di dapur. Bersilat. Yeah. Baik. Okay. Thank you. Jadi, masa dah habis. Rasanya Kak Lina boleh berhenti, boleh stopkan api. Nama dia adalah Paprik Kak Lina Apompo Apompe. Apompo Apompe. Cikgu Azlan, yeah. Kita dah tengok tadi Kak Lina masak tadi. Dia dah bersilat kat dapur dan dah siap pun paprik seafood dia. Yeah. Jadi saya dah standbykan ayam saya untuk mengira masa 15 minit juga diberikan untuk. Okey. Dan saya bunyikan loceng. Maka bermulalah. Terima kasih. Sebab kita nak tumis bahan-bahan yang kita. Minyak dah masak, kita masukkan cili giling ni lah. Dua. Cikgu, saya tinggalkan cikgu kat sini. Ya, yeah, terima kasih. Cikgu teruskan. Kak Ellie tadi dia masak semua kan? Ellie tadi masak semua, kita masukkan semua je. Sekali tiba-tiba Papa letak sayur dulu. Alamak, macam salah ni. Sebelum kita nak rekod lagi lah, dia dah cakap Papa masukkan sayur tu last minute. Dia kata macam tu kat saya. Saya cakap lah, tak apa, ini saya masak cara saya kan? Tak apalah, kita ni almaklumlah. Isteri Miss Sally. Dia akan sentiasa membantu suami dia di dapur. Walaupun suami dia letak sayur dulu. Wow, ini rupanya. Berceritalah sekejap. Saya nampak dekat tadi dekat CCTV saya. Sebenarnya saya nak ingatkan ini pertandingan tu. Saya faham kalau peserta-peserta ni nak bersatu, tapi bukan bercantum. Okey, kita nampak kemesraan dia. Sepatutnya dia bukan bersatu lagi dah, dia bercantum terus tadi. Berdua. Itu kita ada tu, kalau kita tak ada saya tak tahu macam mana pula dunia bercantum tu kan. Aku pukau kau, balik. Unsur misteri memang ditolak dalam pertandingan ini. Gula sedikit. Oi, dah sedap ni. Aku pukau kau, kau pukau aku. Kau pukau aku balik, aku pukau kau balik. Rasa potong sikitlah. Sebab kita dah fokus ni kan, nak tunjukkan bakat kita ni. Tapi tak apalah. Sayang isteri berpasal kan, kita dengar ajalah apa yang dia cakap. Keluar kamu. Tak apalah, kita dengar nasihat bini kita. Kita masuk sikit saja. Maknanya... Cikgu pasti cikgu apa yang cikgu buat ni? Sikit ya, sikit je. Jadi dah siap pun ayam paprik dari Cikgu Azlan. Dan sekarang ni kita tengok Cikgu Lan nak masukkan dalam mangkuk. Ya. Yeah. Okey. So inilah rupanya. Dan lepas ni kita tengok siapakah pemenang untuk pusingan ataupun cabaran utama ini. Dah sampai dah bau dia. Nah, ini dia kedua-dua paprik dari Kak Lina Pompom dan juga Cikgu Azlan dah ada di depan mata saya. Dan terima kasih kerana menyediakan nasi juga air sirap limau dari tuan rumah. Jadi saya nak mulakan, cikgu nak saya mulakan dari mana? Perempuan atau lelaki? Perempuan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan. Ini adalah paprik seafood dari Kak Lina. Pertama sekali, paprik yang paling major adalah kuah dia. Okey, saya akan ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kena makan dia punya nasi. Dengan nasi lah juri. Okey, udang dan sotong adalah perfect. Paprik yang kedua iaitu paprik ayam dari Cikgu Azlan. Nampak sedap. Ya, nampak sedap dan nampak membuat-buat. Nampak dia punya pekat. Kuah dia memang tak berminyak sangat dan memang untuk orang yang tak suka makanan berminyak memang okeylah.
at me and look at you. Look at me and look at you. Look at me and look at you. Yes. Yes. Okay, sangat berbeza dan sangat berbeza dengan sebab kuah dia memang inilah Patrick. Saya rasa macam seolah-olah saya berada di negeri Thailand sekarang ni. Seolah-olah di Naratiwat ataupun di Krabi. Kita cerita pasal Patrick, pertamanya adalah kuah dia tu. Dia punya sos dia tu. Bila kuah dia jadi, maka jadilah. Masih lembutkan ayam dia. Dia punya lembut tu memang terasa ditekak. Dia boleh naik tekak atas sampai ke tekak bawah. Okay, jadi saya akan nilai kan? Tak payah nilai lah. Rasa daripada komen tu dah nampak berat kat sini. Okay, fine. Kalau begitu, kalau itu yang cikgu nak, saya tak perlu nilaikan lagi. Jadi saya dah tahu dah mana pemenangnya. Saya terangkan. Inilah pemenang dia. Ayam Patrick. Kali ini, pusingan ini, cabaran ini dimenangi oleh Cikgu Azlan. Tahniah. Terima kasih. Kuah dia Cikgu Azlan memang langsung tidak berminyak dan dia pekat. Kak Lina, macam dia kata tadi, ceroy. Dia bukan tak sedap, dia sedap. Saya memang tak suka kalah. Tapi untuk suami saya tak kisah. Suami saya memang tiada masak. Jadi memang bila suami saya menang tu memang saya dah jangka. Suami saya memang tiada masak masakan Pantai Timur. Masa dia umumkan tu memang saya dah yakinlah yang saya punya masak lagi sedap daripada isteri lah. Sebab tengok daripada segi kuah pun kita dah tahu. Dan cikgu jangan nak selesa dengan, jangan nak riak, bongkak, belagak sangat. Kerana kita ada satu lagi pusingan penentu. Iaitu pusingan yang selepas ni kita akan sama-sama hadapi. Okey, jadi bersedia? Bersedia. Okey, sekarang ni markah adalah satu sama. Tu dia loceng dah berbunyi. Nampak sekarang ni saya duduk tegak. Sebab tadi saya dah habiskan semangkuk paprik. Ya. Jadi sekarang ni tibalah masanya untuk pusingan ketiga, iaitu pusingan kenal pasangan. Baik, kalau dah mulakan, soalan ada di tangan saya sekarang ni. Okay. Saya bersedia dengan jawapan. Di mana destinasi percutian impian pasangan? Okay, tunjukkan. Yeay! Aku ni nak cerita sebenarnya. Kak Lina dah biasa pergi sana, tapi dengan suami kalau tidak sebenarnya kita nak honeymoon, nak pergi ke situ, nak ke London, tapi tiba-tiba PKP. Tajuk album dia Kelang Kawi Dek. Itu dia. Ada L juga. Jadi L. Dan soalan kedua adalah apa warna kegemaran pasangan? Okey, jangan tunjukkan. Kak Lina suka warna putih. Betul, cikgu suka warna merah. Macam tak je tu. Tak berapa lah kan. Kenapa tu macam tu? Bukan ke papa suka warna merah? Dulu hari tu motor pun suka warna merah, patu merah tak ada tu ke. Sedap kena mama ni minat warna putih. Okay. Tapi itu baru minat. Sebelum-belum ni ada merah. Tak apa. Mungkin yang dah rapat tu kita boleh itu lain tu, merah lain tu. Perkemaskan lagi. Aiskrim, kek, puding atau budu? Atau budu. Okey, Kak Lina dah jawab dengan yakin. Azlan jawab. Oh, dua-dua suka budu. Kak Lina orang ambil tak? Hamba suka budu. Bukan tempoyak? Tempoyak tapi hot budu sedap. Okey, soalan kita ada lagi tiga soalan lagi. Okey. Yang seterusnya soalan keempat adalah apa lagu cinta kegemaran pasangan? Kumpulan Nila. Tunjukkan jawapan. Saya tak ingatlah tajuknya, tapi Bulan Laksamana. Okey, cikgu betul suka lagu Aziz? Betul. Tapi soalan saya adalah tajuk lagu. Apa lagu, bukan apa nama kumpulan. Okeylah, bye-bye. Jadi nampaknya di sini kedua-duanya menjawab dengan salah. Saya teruskan soalan yang seterusnya, soalan kelima adalah apakah topping pizza kegemaran pasangan? Okey. Oh, Cikgu Azlan kata Kak Lina tak minat. Kak Lina kata Cikgu Azlan pun tak minat. Jadi soalan saya tentang topping. Apakah topping? Jadi sebab kedua-dua yang tak minat, jadi saya rasa jawapan dia adalah acceptable. Okay, jadi memang betul. Berapa orang adik-beradik pasangan anda? Okay, 13 untuk Cikgu Azlan, betul? Betul. Dan 3 untuk Kak Lina, betul? Betul. So, markah keseluruhan adalah 4 dan juga Cikgu Azlan 5.
Dan pemenang sebenarnya adalah Cikgu Azlan. So, Cikgu Azlan dah menang dua cabaran dan Kak Lina menang cabaran pertama tadi. Cikgu, tahniah. Terima kasih. Kepada Kak Lina Pompom, jangan rasa rendah hati, jangan rasa patah semangat. Banyak lagi buat research, banyak lagi mempelajari ataupun berusaha untuk menambat hati suami. Renung-renungkan dan selamat beramal. Mama jangan sedih-sedih kalah. Walaupun Mama kalah, Papa tahu Mama pandai masak. Kat rumah pun biasa Mama masak. Papa, lihatlah dunia. Kemenangan berpihak kepada Papa. Tahniah Papa. Untuk juri, terima kasih sebab kalahkan saya. Terima kasih kerana menonton Masak Apa Tu, dan kita doakan kedua-dua pasangan ini akan Amin. Terus diberi kebahagiaan, dimurahkan rezeki, dijauhkan dari sengketa, hasad, dengki dan fitnah. Masak Apa Tu? Bye. Bye.